Dengan kerja keras yang tekat bersama, insya Allah nantinya sampai tahun 2023 yang kita cita-citakan mampu menjadi salah satu daerah tujuan wisata serta perdagangan dan jasa yang berkembang dan diperhitungkan di kawasan regional Sumatera bahkan sampai tingkat nasional dan mancanegara. Insya Allah sampai periode sekarang ini hampir 90% visi misi yang telah digariskan hampir kita capai semuanya. Pemerintah kota menyusun kebijakan di bidang prorakyat, yaitu pendidikan gratis mulai dari sekolah SD sampai SMA. Walaupun kewenangan SMA dan SMK menjadi kewenangan provinsi, tapi pemerintah kota memberikan bantuan keuangan khusus kepada provinsi untuk membantu anak-anak kita yang sekolah di SMA dan SMK di Kota Priaman. Kemudian dilanjutkan dengan program sarjana saja, yaitu satu keluarga satu sarjana. Bagi keluarga tidak mampu, nah sejak tahun 2012 kita telah mengirim hampir 200 orang anak. Dan tahun ini insya Allah akan kirim lagi 100 orang anak-anak tidak mampu untuk belajar beberapa perguruan tinggi. Dan alhamdulillah kita juga telah berhasil membangun pasar Priaman dan telah diresmikan oleh Wakil Presiden dengan memerlukan biaya hampir 100 miliar. Ini adalah rahmat bagi Kota Priaman. Tugas kita sebagai warga Priaman untuk menjaga dan memelihara pasar ini agar berfungsi dengan baik. Kemudian juga penataan pemukiman kumuh dengan program Kotaku, program Waterfront City memerlukan dukungan yang sangat kuat dari pemerintah pusat karena keterbatasan APBD Kota Priaman. Karena itu harmonisasi dengan pemerintah pusat sangat diperlukan di Kota Priaman. Kita sekarang dalam kondisi bencana COVID dan alhamdulillah Kota Priaman dalam kondisi terbaik di Sumatera Barat. Kita dalam rank zona kuning, di mana daerah-daerah lain di sekitar kita zona oranye dan tidak bisa melakukan sholat di lapangan seperti yang kita lakukan ini. Jangan sampai wabah COVID berkembang di Kota Priaman dan ini harus kita jaga bersama-sama. Saya Dr. Genis Kumar, Wali Kota Priaman, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikan kita kembali dalam keadaan suci dan termasuk orang-orang yang mendapat kemenangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.